Wah, Mipa dan Zuzuzu, selamat pagi. Jadi guys, bagi kalian yang lagi nonton, aku ingin nanya nih guys, kalian penasaran tidak bagaimana kehidupan Mipa dan Zuzuzu nanti? Bagaimana kehidupan Mipa dan Zuzuzu kalau dirangkum dari dia awalnya lahir menjadi bayi sampai akhirnya dia tua dan meninggalkan dunia ini? Kalian penasaran gak? Iya betul, kalian penasaran gak guys? Yang penasaran jangan lupa like dulu ya sama di subscribe. Ayo guys, bagi kalian yang lagi nonton dan belum like video ini, like sekarang juga guys. Semakin kalian like video ini dengan banyak, aku akan buru-buru menceritakan ceritanya kepada kalian. Jadi jangan lupa like video ini ya guys yang banyak. Wah, sepertinya like-nya sudah banyak Mipa dan Zuzuzu. Kalau gitu langsung saja kita ceritain. Ini dia ceritanya yang akan kita buat. Ayo Bu, cepat, sedikit lagi Bu. Ayo, semangat Bu, Ibu pasti bisa. Ayo Bu, sebentar lagi anak Ibu akan lahiran. Cepat Bu. Iya Dok, aku sedang berusaha ini. Tenang Dok, aku pasti bisa. Wah Bu, selamat ya. Ibu telah berhasil melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Ini anak laki-lakinya Bu. Dia lucu sekali dan sepertinya akan menjadi anak yang sangat ganteng. Wah, ganteng bagaimana Dok? Apakah dia bakalan menjadi artis Korea? Enggak, sepertinya dia akan suka main game saja. Wah, dia cuma suka main game. Ya ampun, aku tidak mau. Dan yang Ibu pegang itu adalah anak Ibu yang wanita. Selamat ya. Ya ampun, aku gak mau punya anak. Aku akan tinggalkan di rumah sakit ini. Waduh, gimana ini? Kabur, aku tidak mau sama dua anak itu. Kabur. Ya ampun, kasihan banget. Dua anak ini dibuang. Siapa ya yang bakalan mengurus mereka? Wah, kasihan sekali Mai ini. Baru lahir sudah ditinggal sama orang tuanya. Yang ini juga, ini adalah anak laki-lakinya, sama dibuang juga. Aku gak tega sama bayi itu. Kasihan sekali tidak ada yang mengurusnya. Aku harus mencari penggantinya. Tapi siapa ya? Nah. Wah, ada Pak Dokter sepertinya. Loh, kenapa Pak Dokter itu lagi menangis? Ada apa Pak Dokter? Aku gak apa-apa. Aku cuman sedih aja. Wah, aku jadi punya ide deh. Aku tidak apa-apa kok. Cuman tadi malam aku bermimpi tentang anak kecil pembawa keberuntungan. Dan dia ada di rumah sakit ini. Wah, emang beneran ada? Dia ada dua anak, laki-laki dan wanita. Kalau mau, kamu yang mengurusnya ya. Biar kamu selalu beruntung. Apa? Aku harus mengurusnya? Tidak bisa, aku kan masih kecil Pak Dokter. Aku tidak bisa mengurusnya. Wah, kalau kamu tidak mengurusnya, kamu akan mendapatkan hal yang sangat mengerikan. Karena di mimpi itu, kamu bakal dimakan dinosaurus kalau menolaknya. Apa? Aku berarti harus menerimanya dong? Tidak! Wah, jadi itu anaknya Pak Dokter yang akan membuat aku beruntung kalau di dalam mimpi. Iya betul banget, ini adalah anak laki-lakinya, ada anak perempuan juga. Nah untuk anak laki-laki ini, kami ingin memberikan namanya siapa? Ya ampun, aku bingung lagi namanya siapa. Wah, lagu itu enak banget ya yang ibu-ibu lagi dengerin. Aku jadi punya ide untuk memberikan nama bayi itu. Oke Pak Dokter, aku punya ide, aku akan beri nama dia Zuzuzu. Oke, nama yang bagus. Dan Pak Dokter, untuk yang perempuan ini aku akan memberikan nama dia Mipan. Gimana Pak Dokter, bagus tidak? Wah, bagus sekali. Kalau begitu kamu udah bisa langsung bawa dua-duanya. Langsung saja ya dibawa. Oke, selamat ya. Semoga kamu bisa mengurusnya. Oke Pak Dokter, aku pergi dulu ya. Dadah. Dadah. Akhirnya aku menemukan siapa yang mengurus bayi itu. Mau saja dia dibohongin. Aku sudah bekerja lagi. Ya ampun, Mipa dan Zuzuzu nangis terus dari tadi. Aku bingung harus ngapain. Nanti kalau dia sudah besar, aku ingin ajak dia bermain lah. Tapi karena dia masih bayi, aku gak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku tinggal saja deh selama-lamanya sampai dia besar sendiri.
Wah, tidak terasa mie panda Zuzuzu sudah besar sekarang. Dia sudah menjadi anak kecil. Halo, ayo jalan kuda. Ya ampun, masa aku dibilang kuda? Mie panda Zuzuzu, aku punya sepeda untuk kalian. Karena kalian berdua masih kecil, gimana kalau kita main sepeda? Setuju gak? Yeay, Swojo. Ya ampun, mereka ngomongnya belum benar, guys. Wah, seru banget. Kita main sepeda. Ayo om, balapan. Oke, mie pan, ayo kita balapan. Let's go, hati-hati ya. Kalian jangan kencang-kencang. Aku takutnya kalian jatuh. Ayo, kita ke tengah kota. Wah, astaga. Ya ampun, mereka berdua jatuh dong. Kasian banget. Gak apa-apa deh, mereka kan bisa bangun sendiri. Ayo bangun, kalian bisa kan bangun sendiri. Aku tinggalin kalian. Bangunin om. Oh iya, kasihan juga. Bentar ya, bentar. Bangun Zuzuzu. Oke, Zuzuzu udah aku gendong. Om, om jahat. Sabar Mipan. Tangan aku cuma dua doang. Aku taruh Zuzuzu dulu di sini. Ayo Zuzuzu, kamu udah bisa bangun sekarang. Oke, Zuzuzu udah. Sekarang Mipan. Ayo Mipan, kamu bangun. Nah, akhirnya kalian berdua udah bangun. Gak apa-apa kan kalian. Wah, Zuzuzu punya boneka. Boneka apa itu Zuzuzu? Lucu banget bonekanya. Monyet modern, om. Oh, itu monyet modern. Lucu banget. Kalian ngambil dari mana, Zuzuzu? Aku kan gak ngasih boneka itu. Kita kan maling. Astaga, kalian gak boleh maling. Kalian masih kecil. Wah, gak kerasa ya mie panda Zuzuzu. Kamu sekarang sudah besar banget. Kamu dulu cuma bisa main sepeda doang. Itu juga kamu main sepeda jatuh. Nah, karena sekarang kamu sudah besar, aku akan mengajak kamu permainan yang sangat mengerikan. Gimana kalau kita naik kapal mie panda Zuzuzu? Setuju gak? Lihat om, lihat aku. Ya ampun Zuzuzu, kamu ngapain? Lihat gak Zuzuzu? Aku mau om. Oke, kalau kalian mau, ayo ikutin aku mie panda Zuzuzu. Kita naik perahu. Let's go. Kalian bisa kan naik perahu? Karena dia sudah besar, aku akan ajak mereka bermain guys. Karena pas masih kecil belum bisa diajak main. Sekarang mainannya yang ekstrim, bukan sepeda doang. Oke, mie panda Zuzuzu, ini adalah tempatnya. Lihat, sangat besar banget kan. Ini adalah tempat kita untuk bermain perahu. Karena kalian sekarang udah besar, perahunya sendiri-sendiri ya. Oke, let's go. Om kok nakutin banget permainannya. Gak apa-apa, karena kalian sudah besar mie panda Zuzuzu. Let's go. Ayo, kalian bisa gak dayungnya? Balapan kita guys. Loh, bagaimana ini guys dayungnya guys? Susah juga. Wah, aku udah berhasil. Ayo mie pan, semangat mie pan. Dayung, dayung, dayung. Zuzuzu di mana? Zuzuzu, kamu kenapa? Zuzuzu, tolong om. Zuzuzu, kasihan banget Zuzuzu guys. Ya ampun, sabar Zuzuzu. Zuzuzu, ayo, kau pasti bisa. Ya ampun, Zuzuzu tenggelam guys. Ah, tolong, aku juga tenggelam. Astaga, susah banget dong. Ternyata permainan ini sangat berbahaya guys. Padahal Zuzuzu baru besar guys, tapi udah langsung dikasih kayak gini dong. Oke, ini kapal aku. Ini kapal aku Zuzuzu. Nope. Ya ampun, kapal aku terbalik jadinya guys. Astaga, tolong Zuzuzu. Wah, Zuzuzu tenggelam guys. Wah, bahaya banget guys. Gak boleh ditiru ini guys. Oke, coba Zuzuzu, kamu berdua sama aku Zuzuzu. Sini deh, mungkin berdua lebih cepat. Wah, Mipan udah jauh banget guys. Sumpah guys, dayungnya susah banget guys. Ini kan kita mau ke depan, berarti dayungnya kan harus ke sini. Tapi aku gak bisa. Nah itu dia Zuzuzu. Zuzuzu sini Zuzuzu, cepat hati-hati kamu tenggelam. Ayo cepat cepat naik ke perahu aku. Ayo Zuzuzu. Dia tenggelam guys. Padahal dikit lagi sampai loh ke perahu aku. Susah banget guys, tolong. Mari sini Zuzuzu, naik. Sini om, nah ayo dayung. Dayung kita harus searah Zuzuzu. Harus searah, harus searah. Salah, ini gak searah guys. Ini mau kemana dayungnya? Ternyata kalau berdua lebih susah guys. Oke, lurus, lurus, lurus. Lurus, oke, kamu yang sebelah kanan Zuzuzu, aku sebelah kiri, oke. Let's go. Let's go, agak cepet. Kayaknya emang harus berdua deh guys, main ini deh guys. Dayung, dayung, dayung yang cepat. Oke, dayung Zuzuzu, biar belok kiri. Dayung, dayung, dayungnya harus cepet Zuzuzu. Kamu harus cepet, nah seperti itu. Ayo, bentar lagi kita sampai. Oke guys, sampai guys. Mantap, kita baru sampai sini doang dong. Ya ampun, Mipan di mana ya? Aku belum lihat Mipan guys. Mipan kayaknya udah jauh banget deh. Wah, Mipan udah di atas itu guys. Susah banget ini guys, aku udah di atas om.
Mipan cepet banget. Kita berdua malah masih di sini, guys. Oke, apakah kita berdua bisa balap Mipan, guys? Ternyata Mipan sangat jago bermain perahu dia, guys. Kita kalah sama Mipan. Oke, ke kanan. Oke, let's go, lanjut, guys. Ayo Zuzuzu, cepat dayung. Dayung Zuzuzu. Dayung kekuatan maut. Tapi gak bisa-bisa, guys. Let's go. Dayung yang cepat. Dayung. Oke, kiri kiri kiri. Yeay, berhasil. Kita berhasil, Mipan dan Zuzuzu. Kita bisa ngelihat ikan di sini. Ayo naik coba ke atas. Ya ampun, Mipan kasihan banget perahunya tenggelam, guys. Ya berenang berenang berenang. Berenang, guys. Berenang ya, kita enggak bisa naik ke atas dong. Ya, ya, kita bertiga tenggelam. Tidak! Kita bertiga tenggelam, guys. Oh no! Udah selesai kita main perahunya. Gimana Mipan dan Zuzuzu? Seru kan? Itu sangat ekstrim untuk kalian, karena kalian sekarang udah besar. Kalian tidak kerasa udah besar saja. Ayo kita pulang dan makan-makan. Let's go. Wah, Mipan dan Zuzuzu, tidak terasa ya, kalian sekarang sudah tua. Umurnya sudah 50 tahun. Om, kau masih muda? Iya dong, aku masih muda di sini. Aku tidak kelihatan tua. Karena aku tidak bisa tua. Om masih muda? Iya, ini kan aku lagi bikin cerita untuk kalian. Kalian ceritanya udah tua. Nah, jadi begini guys, Mipan dan Zuzuzu ketika sudah tua. Karena dia sudah tua, aku akan ngajak dia permainan yang sangat ekstrim untuk terakhir kalinya. Jangan durhaka om sama kita. Kita lebih tua. Ya ampun, betul juga guys, Mipan dan Zuzuzu sekarang sudah tua. Jadi aku harus hormat kepada orang tua. Oke, siap Mipan dan Zuzuzu. Maksud aku, nenek Mipan dan kakek Zuzuzu. Gimana kalau kita main? Kalian mau ikut gak? Mau nak? Ya ampun, aku dipanggil nak dong sama Mipan. Ya udah kalau gitu, ayo Mipan dan Zuzuzu, ikutin aku. Let's go. Aku akan mengajak Mipan dan Zuzuzu yang sudah tua ini, guys, untuk bermain permainan yang sangat ekstrim. Ketika dia sudah tua, lihat Mipan dan Zuzuzu masih kuat berjalan. Karena pas masih kecil dia selalu berjalan terus, guys. Tuh lihat, masih kuat Mipan, guys, naik sepeda walaupun dia sudah tua. Dan Zuzuzu, dia sudah berjenggot pun naik kuda. Wah, mereka semua masih sehat-sehat, guys. Langsung saja kita main, let's go. Nah, Mipan dan Zuzuzu, ini adalah permainannya. Kita bermain di dalam guci. Lihat, kita harus mencapai ke puncak paling atas. Apakah kalian bisa, Mipan dan Zuzuzu? Wah, begitu ya. Iya, kalau gitu ayo let's go, kita coba. Semoga kalian bisa ya, ini permainan yang cocok untuk kalian. Karena kalian kan sudah tua, sudah kakek dan nenek. Ini akan membuat kalian emosi. Astaga, susah juga guys. Oke, kita harus sabar. Ini ngelewatin pohon saja, aku udah pengen marah-marah. Oke, aku bisa. Let's go, ayo Mipan. Ayo nenek Mipan, kamu harus cepat. Zuzuzu udah di atas aja dong. Oke, aku akan balap Zuzuzu guys. Udah ada Mipan. Wah, berhasil. Itu dia, ada kakek Zuzuzu guys. Hai Zuzuzu, kamu masih kuat gak tenaga kamu? Kamu kan sudah tua. Ini gimana nih guys? Tolong. Oke, Zuzuzu kamu masih kuat. Oke, tolong. Tolong nah. Mipan minta tolong guys. Oke. Oke, naik ke atas. Wah, aku udah sampai sini guys. Tidak, aku jatuh lagi. Oke, berhasil. Dadah Zuzuzu, semoga kamu jatuh ke paling bawah. Oke, sabar. Ya, ya ampun, susah banget guys. Tolong. Oke, kita harus sabar. Main ini tuh harus bersabar. Oke, Zuzuzu malah lompat ke paling bawah dong. Zuzuzu noob banget guys. Malah lompat ke paling bawah, lihat dong. Kayak aku dong. Aku langsung ke paling atas. Dan tidak ada yang bisa mengalahin aku guys. Ya. Oke, kita harus cepat. Ya, puter. Lihat, aku udah paling atas Mipan dan Zuzuzu. Kan, karena aku di sini masih muda guys. Jadi aku sangat kuat badan aku. Aku tidak akan jatuh ke paling bawah. Ya ampun. Sabar guys, kita harus. Oh, Mipan dan Zuzuzu masih di bawah dong. Mereka noob banget guys. Ini lebih susah dari Tower of Hell guys. Ini adalah obi paling susah di Roblox yang bisa kita selesaikan guys.
pasti kesel. Iya nih Mipan, kayaknya Zuzuzu lagi kesel dia dibawa guys. Karena dari tadi Zuzuzu gak naik-naik. Tidak! Ya ampun, tiba-tiba di sini lagi. Oke. Gimana? Bisa gak Mipan? Susah banget ya guys. Oke, harus sabar. Harus sabar guys. Harus sabar. Harus sabar. Oke, ah! Harus sabar. Harus sabar. Kita pasti bisa. Nope. Bisa apa ini guys? Bingung aku ya guys. Oke. Ya ampun. Ya. Ah! Ya ampun guys, aku malah ke paling bawah lagi. Aku malah diketahin sama Zuzuzu sama Mipan guys. Lihat, Zuzuzu masih di situ aja guys. Oke. Oke guys. Oke, ayo Zuzuzu, kau pasti bisa. Ya ampun. Frustasi aku guys main ini guys. A few moments later. Guys, kita gimana kalau kita nge-cheat aja guys? Kita akan beli ini 250 Robux biar aku bisa lebih tinggi lagi lompat ya guys. Let's go. Kita beli guys. Oke, berhasil. Kita lihat. Oke, kita coba. Nah, ini kalau ini aku lompatnya bisa lebih tinggi guys. Kita coba ya. Apakah lompat aku akan lebih tinggi? Wow, tapi masih sama aja guys. Oke. Oke. Aku menjadi terbang. Oke, pay to win guys. Game-nya bisa pay to win. Oke, sabar. Wah, Zuzuzu kamu jago banget sampai situ. Kok aku masih susah ya? Masih enggak bisa main aku ya, guys. Aku nyerah, Om. Mipan nyerah, guys. Mipan nyerah bermain ini. Kasihan banget Mipan, pasti udah kesel banget ya, guys. Oke. Oke. Udah sampai sini, guys. Udah sampai sini. Itu dia Zuzuzu, guys. Zuzuzu udah di situ, guys. Halo Zuzuzu. Ayo Zuzuzu naik ke atas. Ayo Zuzuzu. Wih. Teknik apa itu, guys? Oh iya, teknik Zuzuzu bagus juga. Fix Zuzuzu pasti lihat tutorialnya di YouTube, guys. Ya kan Zuzuzu, ngaku kamu Zuzuzu. Wow, teknik dari Zuzuzu kanan kiri, guys. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, oke. Kanan kiri, kanan kiri. Mantap. Oke. Oke guys, sampai sini guys. Oh. Oke, kanan. Wih. Wih, aku udah di sini guys. Wih, mantap. Mantap guys, kanan. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kan kanan kiri. Kiri. Zuzuzu di mana kamu Zuzuzu? Kayak kamu jatuh ke paling bawah ya. Zuzuzu jatuh. Zuzuzu jatuh guys ke paling bawah. Aku doang di sini udah sampai sini guys. Oke, aku udah ada perkembangan guys. Kanan kiri kanan. Ah! Tidak, aku ke paling bawah guys. Udah Mipan dan Zuzuzu aku menyerah. Ya ampun, kita semua gagal main game ini, susah banget. Nah, jadi begitu dia guys ceritanya. Perjalanan Mipan dan Zuzuzu dari lahir bayi anak kecil sampai akhirnya dia menjadi tua. Dia semua bermain permainan yang sangat ekstrim. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Terima kasih juga yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Wah, Mipan dan Zuzuzu, kenapa kalian batuk-batuk? Tidak! Mipan dan Zuzuzu, kalian kenapa? Tidak, Zuzuzu. Ya ampun. Mipan, kamu kenapa? Halo, kita kembali. Ya ampun, Mipan kembali, guys. Jadi terima kasih semuanya. Jangan lupa komen ya, guys, biar kita semakin semangat. Thank you semuanya. Bye-bye. Wah, mereka udah kembali menjadi normal, guys. Bye-bye.